Selamat datang di channel Big Four Indonesia, channel yang akan membahas putar 4 tim besar Indonesia, Arema, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, dan Persib Bandung. Buat teman-teman jangan lupa like, share dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Langsung saja kita menuju berita yang pertama. Persib dan Arema FC nampaknya masih memanfaatkan bursa transfer Liga 1, keduanya diisukan dekati Stefano Lillipali Bali United dan Evan Dimas ex Persija. Isu bursa transfer Liga 1 Persib dan Arema FC menguat lantaran berbagai isyarat dari Stefano Lillipali winger Bali United dan Evan Dimas gelandang Bayangkara FC yang sebelumnya membela Persija. Persib, Arema FC, Bayangkara FC, Bali United dan Persija merupakan klub papan atas Liga 1 yang tak sulit untuk memboyong pemain di bursa transfer termasuk Stefano Lillipali dan Evan Dimas. Sebelum Stefano Lillipali, rumor bursa transfer Lerby Bali United ke Persib sudah lebih dahulu mencuat. Kabarnya Lerby sedang diminati Maung Bandung dan berpotensi menjadi pelapis David Da Silva, namun namanya tersingkirkan dengan rekan satu timnya Stefano Lillipali. Nama Vano di bursa transfer muncul usai penggemar Bali United kecewa dengan performanya belakangan. Di laga terakhirnya Stefano Lillipali bahkan kehilangan banyak kesempatan sehingga Persebaya berhasil membantai Bali United. Hingga pada laga berikutnya Stefano Lillipali tak diturunkan, posisinya diambil 90 menit penuh oleh pemain baru Privat Marga. Sedangkan Lerby yang diisukan diincar Persib justru masih diturunkan untuk melapisi Ilyas Pasojevic dan rumornya ke Persib mulai memudar. Apabila Persib berhasil menggandeng Stefano Lillipali maka komposisi Maung Bandung akan semakin kuat dengan dipenuhi pemain-pemain berkualitas untuk mengarungi Liga 1 putaran kedua. Selain itu, hari ini Stefano Lillipali tak lagi mencantumkan nama Bali United di bio Instagramnya. Hal ini dikait-kaitkan dengan adanya permasalahan antara dirinya dan Bali United namun belum ada konfirmasi resmi. Rumor ini sepertinya tak akan menjadi masalah besar bagi Bali United mengingat saat ini Serdadu Tridatu sudah cukup kuat di posisi winger. Tak hanya Persib, Arema FC juga belum ingin berhenti membidik pemain jelang penutupan bursa transfer Liga 1. Nama Evan Dimas, gelandang Bayangkara FC yang baru balik selepas Piala AFF menjadi incaran terbarunya. Kabarnya Evan Dimas sejak lama sudah diminati Arema FC, namun Bayangkara FC belum ingin melepas. Sebelumnya Persija Jakarta juga meminati mantan pemainnya untuk kembali tetapi usaha Macan Kemayoran gagal. Isyarat kedatangan Evan Dimas muncul saat Juragan 99 diketahui sempat melakukan komunikasi dengan pemain bernomor punggung 6 ini. Kemudian Evan Dimas juga tak diturunkan saat laga terakhir Bayangkara FC padahal sedang tidak dalam keadaan cedera. Rumor ini belum mendapat keterangan pasti karena kabarnya Evan Dimas masih memiliki kontrak hingga beberapa bulan lagi bersama The Guardian. Apabila Persib dan Arema FC berhasil mendatangkan dua pemain berkualitas ini maka posisinya di papan klasemen nampaknya akan semakin kuat. Saat ini Persib dan Arema FC menjadi duo pemuncak klasemen dengan mengantongi 37 poin bersama Bayangkara FC dan disusul Persebaya, Bali United dan Persija Jakarta. Bukan hal yang sulit bagi keduanya untuk mendatangi pemain bintang untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 di Bali. Namun hingga kini rumor Persib dan Arema FC yang mengincar Stefano Lillipali Bali United dan Evan Dimas Bayangkara FC belum mendapat konfirmasi resmi dan bursa transfer Liga 1 masih menyisakan waktu beberapa hari.